Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 29 yang dimuliakan Allah, berjumpa lagi dengan Pak J pada kesempatan kali ini akan Pak C sampaikan keutamaan bulan Ramadan pada sesi yang kedua. Di sesi yang pertama kemarin kita sudah membahas dua hadis dan sekarang akan Pak C sampaikan satu hadis lagi keutamaan bulan Ramadan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda "Uqtiyat ummati fi syahri Ramadhana khamsu hisalin." Jadi umatku pada bulan Ramadan ini mendapatkan atau diberikan lima keutamaan. Lam tu toha ummatun qablaha yang tidak diberikan kepada umat sebelum umatnya Rasulullah. Jadi kita beruntung jadi umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di bulan Ramadan ini ada lima keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelumnya. Jadi kalau kemarin sudah disampaikan Keutamaan bulan Ramadan itu, misalnya, sebagai bulan berkah, bulan yang penuh ampunan, bulan di mana setan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan Allah membanggakan kita di depan para malaikat dari perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan pada kesempatan ini ada lima hal keutamaan yang tidak pernah diberikan kepada umat sebelum. Yang pertama, khulufu famisa ini indallahu min rihil Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa itu bagaikan baunya Minyak kasturi, minyak kasturi itu konon adalah minyak yang diberikan Allah di surga. Jadi, kalau sekarang ini ada orang yang pakai minyak kasturi, itu belum ada apa-apanya dibanding minyak kasturi yang nanti akan diberikan Allah di hari kiamat. Jadi, jangan melihat hari ini kalau melihat hari ini ya baunya orang bau mulutnya orang puasa ya tidak enak ya tidak enak tapi nanti di akhirat bau mulutnya orang yang berpuasa itu bagaikan kasturi ya diganti oleh Allah mirri dari baunya minyak kasturi Watas mala hatta yuftir. Para malaikat memohonkan ampun bagi mereka sampai mereka berbuka. Jadi jangan sampai anak-anakku tidak berpuasa, karena para malaikat itu memohonkan ampun kepada orang-orang yang berpuasa hingga berbuka kita bisa bayangkan betapa luar biasanya ya kehadiran Ramadan ini sampai-sampai para malaikat itu memohonkan ampun bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini hingga dia berbuka. wa yuzayyinullahu 'azza wa ta'ala kula yaumin jannatahu Summa yaqulu yushikwa ibadiyas salihun ayyul qau'an humul muqna muqnata wal adha wa yasiru ilaik setiap hari Allah subhanahu wa ta'ala Menghiasi surganya, lalu Allah berfirman, "Hampir tiba saatnya para hambaku yang solih dibebaskan dari beban dan derita, serta mereka menuju kepada jadi luar biasa sampai Allah menyiapkan surga, menghias surga." Untuk menyambut orang-orang yang berpuasa, jadi sekali lagi, jangan sampai diabaikan keutamaan puasa ini. Keutamaan Ramadan ini, karena Allah menghias terus, menghias surganya untuk menyambut orang-orang yang berpuasa. wayasiru ilaika dan kita ini termasuk orang yang dirindukan surga karena kita berpuasa. Kemudian yang keempat Watus fihi marodatul jinni fala yakhlusuna fihi ilama kanu yakhlusuna ilaihi fi ghairuhu pada bulan ini, para jin jahat, jin-jin yang jahat dibelenggu sehingga mereka tidak bebas bergerak seperti pada bulan lainnya. Jadi, sama dengan hadis sebelumnya, ya, setan-setan dibelenggu. Jadi, kalau di bulan Ramadan ini masih banyak orang yang melakukan dosa dan maksiat ini sungguh keterlaluan ya jadi ayolah kita semua semangat untuk menjalani puasa ini dengan penuh keikhlasan semata-mata karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima wa yufarulahum fi akhirihi Lailatul. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada umat Nabi Muhammad itu pada akhir bulan pada akhir malam itu ampunan-ampunan. kilah. -ampunan. Kemudian menyeru ya Rasulullah wahai Rasul Allah yang di adalah Nabi Muhammad ahiahi ahia lailatul qadar Wahai Rasulullah apakah malam Lailatul Qadar itu Lalu Rasulullah menjawab la tidak Jadi, yang dimaksud eh, tadi itu, apakah tidak? Itu maksudnya, di akhir malam, Allah itu akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Lalu, para sahabat itu bertanya, "Apakah itu malam Lailatul Qadar?" Maka Rasulullah menyatakan, "Tidak berarti di setiap akhir di bulan Ramadan, akhir malam di bulan Ramadan." Itu Allah memberikan ampunan-ampunan, maka pada saat sahur jangan lupa baca istighfar sebanyak-banyaknya. Di saat sahur, baca istighfar sebanyak-banyaknya karena Allah akan memberikan ampunan. Makanya, Rasulullah menganjurkan kepada kita untuk sahur karena sahur itu barokah dan di antara hikmahnya kita bangun untuk sahur disunahkan untuk memperbanyak istighfar. Walakin amila namun orang yang beramal inama yuwafa ajruhu, tentu diberi balasan. Iza kodo jika menyelesaikan amalannya. Jadi anak-anakku sekalian, mari kita betul-betul melaksanakan ketentuan-ketentuan Allah di bulan Ramadan ini dengan sekuat tenaga kita. Karena kenikmatan-kenikmatan di bulan Ramadan ini belum tentu akan kita dapatkan pada Ramadan yang akan datang, ya, kalau kita ditakdirkan bisa bertemu Ramadan yang akan datang, kita bersyukur. Namun, jika Allah menghendaki kita tidak sampai pada Ramadan yang akan datang, mari Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan yang penuh keberkahan, Ramadan yang... Kita tunggu-tunggu, maka jangan sia-siakan bau mulut orang yang berpuasa bagaikan kasturi. Ini tidak akan diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Kemudian, para malaikat memohonkan ampun kita sejak kita memulai berpuasa hingga kita berbuka. Lalu Allah menghiasi surga sambil menyeru kepada kita semua sebagai orang-orang yang soleh yang telah dibebaskan dari beban dan derita untuk menuju kepada surganya. Kemudian jin-jin jahat dibelenggu sehingga kita bisa leluasa berbuat kebaikan dan yang tidak kalah pentingnya Allah memberikan ampunan di setiap malam, di akhir malam bulan Ramadan. Semoga Allah meridai kita, jaga kita, sehat selalu, sukses selalu, barokah untuk kita semua. Masruminallah wafatkun karib, wabashiril mu'minin, bila'i taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.